melaporkan bahwa di Hari Jadi Kabupaten Bekasi tidak hanya perayaan-perayaan saja. Banyak dari teman-teman mahasiswa berdemonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bekasi menuntut sebuah aspirasi-aspirasi apa banyak yang memang menjadi tuntutan mereka, poin 1 dan 2, 3, 5, 4. Tentunya ikuti saya terus untuk melaporkan informasi ini dari terdepan. Dengan membawa kado yang berisi peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Bekasi ke-70 tahun diwarnai aksi unjuk rasa dari Aliansi Kampus Bekasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi Sabtu 15 Agustus 2020. Dalam aksinya tersebut, mahasiswa bersama Aliansi Kampus Bekasi mendesak kepada Bupati Bekasi memenuhi janji kampanyenya untuk disegerakan adanya reformasi birokrasi dalam jabatan Eselon 4A, Eselon 4B, Eselon 3A, dan Eselon 2 dalam menjalankan RPJMB Kabupaten Bekasi 2017-2022. Terkait mendesak Bupati untuk memenuhi janji, yang kedua menuntut disegerakan reformasi birokrasi dalam jabatan Eselon. Terus yang ketiga, jalankan RPJMD Kabupaten Bekasi 2017 sampai dengan 2022. Terus yang keempat, mendesak mundur jika tidak menjalankan kepemimpinan dengan baik di Kabupaten Bekasi. Ardi Priyana melaporkan dari Bekasi. Saya sudah